Tiupan saksofon beliau meresap lembut ke dalam hati, mendamaikan jiwa yang lara, menyembuhkan hati yang muram sengsara. Ini adalah kisah anak tempatan mengabdikan hidup kepada seni. Ini adalah legasi Datuk Dr. Ahmad Nawab. Telah berada dalam industri seni lebih daripada separuh abad, mencipta lebih daripada 2,000 buah lagu, menjulang nama negara melalui bakat, nama beliau adalah satu nama yang cukup gah dalam arena muzik tempatan mahupun antarabangsa. Sumbangan anak seni ini dalam memartabatkan seni muzik tanah air berupaya mencetuskan inspirasi kepada pemuzik muda yang ingin menjejaki perjuangan beliau. Beliau ialah Ahmad Khan bin Nawab Khan atau lebih dikenali sebagai Datuk Dr. Ahmad Nawab, anak sulung kepada pasangan berdarah Pakistan Nawab Khan bin Rana Khan dan Juhara B. Fakir Maidin, hidup dalam serba kekurangan. Setelah mendirikan rumah tangga bersama Siti Zainab, perjalanan hidup mereka masih dipenuhi dengan pelbagai dugaan. Memang, apa yang saya pilih sebagai pemuzik ini satu perjalanan yang cukup susah. Kalau tak tahan-tahan, kita tak boleh sampai. Cukup susah, cukup. Banyak yang kita kena tempuhi. Kan? Bukan kata senang boleh dapat macam sekarang. Macam saya dapat sekarang ni. Sebagai seniman negara, bukan senang. Kita kena sabar. Dan kita kena merasai semua. Saya pernah sebagai, saya tak malu nak cerita semenjak saya jadi pencipta lagu ni. Saya pernah tak makan 3 hari. Satu sen pun tak ada. Yang pernah tidur di atas simen. Ternyata dugaan yang menimpa beliau bertalu-talu tidak mematahkan hati Datuk Dr. Ahmad Nawab untuk terus berusaha lebih gigih lagi. Sejak kecil lagi, beliau menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang pemuzik. Hasrat beliau ini pernah ditentang oleh bapanya, yang juga seorang pemuzik, kerana kesempitan hidup yang dialami oleh anak seni pada masa itu. Ditambah pula dengan persepsi masyarakat yang memandang karyawan seni sebagai kumpulan berstatus rendah, menguatkan lagi tentangan ayahnya terhadap cita-cita Ahmad Nawab. Namun, akhirnya bapa beliau mengalah. Berbekalkan pesanan dan contoh teladan bapanya, ditambah pula dengan semangatnya yang sentiasa dahagakan ilmu muzik, kecintaan Ahmad Nawab terhadap bidang seni, akhirnya Ahmad Nawab mengorak langkah untuk mengabdikan diri kepada seni muzik. Walaupun dia bahasa dia lain, tapi datang muzik ni semua sama. Ahmad Nawab sendiri tidak pernah menyangka beliau mampu melakukan persembahan yang boleh memukau penonton.
Datuk ialah seorang yang pakar dalam bidang ciptaan, gubahan, malah beliau seorang pemain muzik. Jadi kita tidak boleh orang kata menipu ataupun membuat sesuka hati. Jadi untuk menyenangkan dia, untuk memuaskan hatinya bukannya mudah. Jadi kita terpaksa memberikan tumpuan sepenuhnya. Jadi Datuk Ahmad Nawab merupakan satu komposer yang jarang-jarang Malaysia, negara kita mempunyai tokoh yang sebegini. Kalau boleh saya letakkan dia sebaris dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kecuali Datuk tidak mengarah filem saya lah. Kalau pada segi lain, saya rasa beliau sudah sampai satu tahap yang kita rasa menjadi idola kepada pemuzik-pemuzik muda. Ya. Bagi Ahmad Nawab, cabang muzik terlalu luas untuk dipelajari. Ia merangkumi kebolehan mencipta lagu, menyusun muzik, menyusun lirik, menerbitkan album, mencipta skor muzik filem dan menjadi konduktor orkestra. Kecemerlangan Ahmad Nawab dalam menguasai bidang muzik membuatkan beliau memiliki sentuhan ajaib yang mampu menaikkan nama-nama penyanyi yang mendendangkan lagu-lagu ciptaan beliau. Peristiwa dan kejadian yang berlaku di sekeliling beliau serta kepelbagaian alam semula jadi banyak mempengaruhi Ahmad Nawab dalam berkarya. Ditambah pula dengan kepekaan Ahmad Nawab dalam membaca perwatakan seseorang artis, membuatkan hampir setiap lagu ciptaan Ahmad Nawab kekal segar hingga ke hari ini. Sebenarnya sampai sekarang pun saya masih menyanyikan lagu-lagu dia, walau kat mana show pun saya pergi. Lagu-lagu yang lama, walaupun saya dah lama tak buat recording lagu dia, kan? Saya masih menyanyikan lagu-lagu dia walaupun saya dah banyak buat dengan komposer-komposer lain. Dan bagi saya, saya suka variasikan saya punya lagu-lagu, kan? Sebab mengikut perubahan masa apa, tapi saya takkan lupakan apa yang saya dah buat dulu-dulu juga. Dan saya rasa lagu Ahmad Nawab tetap evergreen, kan, sampai sekarang. Maksudnya lagu-lagu dia, banyak lagu dia lama sebelum saya pun, saya rasa lagu dia masih orang ingati dan masih orang minat. Itu juga lagu-lagu saya, kan, sampai sekarang masih bawa lagu-lagu dia. Untuk masa akan datang, insyaAllah saya rasa kalau ada rezeki saya bersama dia, saya akan nyanyikan lagu-lagu dia, insyaAllah, mana tahu, kan. Saya masa tu tidak ada exposure terhadap lagu-lagu dangdut dan sebagainya. Dan bila saya diberi lagu tu, saya pun pening kepala, macam mana nak ini lagu ni, kan? Saya tahu niat dia bukan untuk membuat sesuatu yang orang kata merendahkan saya punya apa moral dan sebagainya, tapi untuk membantu dan memberi saya semangat untuk lebih maju. Dan pada saya, dia adalah seorang yang begitu kreatif. Dan semua lagu yang dicipta kebanyakannya adalah lagu-lagu yang orang kata yang membuat penyanyi itu menjadi seorang penyanyi terkenal. Dan saya bersyukur kerana mendapat kenalan yang beliau dan menjadi anak murid beliau. Bait-bait lirik yang indah, keindahan melodi lagu yang cukup menawan dan berpadu dengan kelantangan vokal penyanyi itu membuatkan karya Ahmad Nawab menjadi siulan, termasuklah generasi muda hari ini. Sepi ku terlindung. Rasa ia satu yang begitu menarik sekali sebab lagu-lagu Datuk Ahmad Nawab, kita tahu lagu-lagu dia memang melodinya begitu kuat sekali dan sangat dekat di hati para pendengar Malaysia, kan. Jadi saya pun bersetuju untuk menyanyikan semula lagu-lagu Datuk Ahmad Nawab. Walau bagaimanapun dia punya muzik tu kita telah ubah semula kepada yang lebih current, yang lebih modern lah. Untuk menarik minat pendengar-pendengar muda agar menghayati lagu-lagu ciptaan Datuk Ahmad Nawab. Ketulusan, keikhlasan, bakat dan cinta Ahmad Nawab terhadap bidang seni membuatkan seniman negara ini memperoleh pelbagai pengiktirafan dan anugerah. Beliau bekerja bukan kerana pangkat atau duit atau kemasyuran, tetapi kerana minat. Bersifat sensitif terhadap alam dan manusia
Datuk Dr. Ahmad Nawab terus bertahan mengekalkan jati diri Melayu dan masyarakat Malaysia dalam gubahan dan ciptaan beliau. Inilah identiti muzik beliau. Inilah kesempurnaan yang sentiasa menjadi pegangan Ahmad Nawab. Inilah legasi seorang anak seni yang melalui pelbagai ranjau berduri sebelum berjaya seperti hari ini. Nestapa, laguku jadikan temanmu.